Wakil Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno membuka secara resmi acara Jambore PKK tingkat Kabupaten Muaro Jambi tahun 2018. Di Pendopo Kantor Bupati Muaro Jambi pada Rabu pagi 23 Maret 2018. Acara yang turut dihadiri oleh para SKPD Kabupaten Muaro Jambi, Kapolres Muaro Jambi AKBP Dedi Kusuma Siregar, unsur Forkopimda serta seluruh kader PKK Kabupaten Muaro Jambi ini berjalan dengan baik dan lancar. Kegiatan Jambore yang diikuti oleh 11 kecamatan dalam Kabupaten Muaro Jambi ini dibuka dengan ditandai pelepasan balon ke udara oleh Wakil Bupati Muaro Jambi dan pelepasan burung merpati. Kemudian dilanjutkan dengan berbagai kegiatan seperti atraksi drum band, pagelaran produk dari Asosiasi UMKM Muaro Jambi dan para petani, pelayanan KB, serta berbagai jenis perlombaan lainnya. Dalam sampaiannya, Wakil Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno mengaku sangat mengapresiasi sekali kegiatan Jambore PKK 2018 ini. Beliau berharap agar kegiatan ini dapat dijadikan sebagai ajang untuk memupuk kebersamaan, serta menjadi motivasi dalam menunjang terwujudnya kehidupan yang berkualitas dalam keluarga. Berkuat kemitraan dan sinergitas untuk mendukung terwujudnya keluarga sejahtera menuju Muaro Jambi tuntas 2022. Sementara itu, Ketua Penggerak PKK Kabupaten Muaro Jambi Ririn Novianti Bambang Bayu Suseno mengungkapkan Jambore PKK tingkat Kabupaten Muaro Jambi tahun 2018 ini merupakan kegiatan tahunan yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta menumbuhkan kreativitas para kader PKK dalam melaksanakan peran dan fungsi PKK. Kader PKK hebat, selamat berjuang dan bertanding yang sehat. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, salam Tribrata.